Hai, kembali lagi di channel gue di Huda Free. Kali ini gue ingin membahas sebuah klaim dari Mizzle untuk Mizzle MRX. Ya, seperti yang video yang dahulu, Mizzle MRX itu nyampe setahun gak sih? Ya kan, klaimnya dari pihak Mizzle itu klaimnya bisa sampai 1 tahun untuk bannya yang tipe MRX. Nah, di sini untuk depan gua kan pakai R46. Di sini udah habis, bener-bener habis ya. Kalian bisa lihat di sini. Ini udah rust, udah pecah-pecah kayak gini ya, kalian bisa lihat. Nah, terus kembali ke topik untuk yang MRX. Di sini kalian bisa lihat di sini, bentar. Nah, di sini kan ada panah nih. Nah, di sini ada panah, ini kode TWI atau Tire Wear Indicator. Pokoknya kalau bahasa Indonesianya tuh indikator ban lah ya. Nah, di sini tengah kalian bisa lihat ya, di sini itu udah habis. Jadinya udah enggak ada TWI-TWI-an. Nah, setelah gua cek video gua yang waktu pasang Mizzle MRX itu baru 9 bulan yang lalu, jadinya masih kurang 3 bulan lagi untuk mencapai 1 tahun guys. Jadinya klaim pihak Mizzle menurut gua ini kurang tepat ya. Sini kalian bisa lihat MRX dengan ukuran 90-80 ring 14 ya. Di sini kalian bisa lihat, nah ini benar-benar udah halus. Untuk indikator TWI-nya itu udah nggak ada ya. Untuk pemakaiannya di sini sih harian-hariannya dipakai istri, itu jalannya nggak terlalu jauh dan juga cuman PP itu kurang lebih 10 kilo lah. Soalnya kan istri gua tuh dagang-dagang bakso Kawi. Nah, itu selama cuman nggak nyampe setahun, cuma 9 bulan, jadi klaim dari pihak Mizzle itu kurang tepat ya. Untuk klaimnya yang the spirit of racing tire, racing tire dapat melaju di aspal hingga 1 tahun, itu kurang tepat. Kesimpulannya untuk Mizzle MRX ukuran 14-90-80 nggak bisa nyampe 1 tahun. Cukup sekian video dari gua untuk Mizzle MRX itu nggak dapat sampai 1 tahun. Oke, untuk ban yang akan gua ganti ini Mizzle MRX sama R46 untuk yang depan, itu gua akan ganti dengan ukuran sama 80-80 dan juga 90-80, tapi untuk bannya nantikan video selanjutnya. Jadi stay tune di channel gua untuk ban ukuran segitu yang akan gua pasang di motor istri gua untuk harian ya. Oke, gua Huda, see you next video, ciao.